Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ini I nak share satu story yang dihantar oleh Gus. Gus nama sebenar, tentang bahana main-main dengan pantang larang orang dulu-dulu. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, untuk pengetahuan semua, Gus ni dia adalah seorang yang sangat peka dengan keadaan sekeliling, sangat peka dengan segala pantang larang tok nenek moyang, amalan-amalan purba semua ni lah. Bukanlah kiranya dia mengamalkan apa, tapi dia very peka, dia tahu amalan-amalan orang dulu-dulu. Maybe dia punya parents ke apa ke, banyak-banyak berkongsi kan. So dia macam tahulah pantang larang orang dulu-dulu, petua-petua orang dulu-dulu, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, benda-benda ni dia semua tahulah, especially benda yang berkaitan dengan makhluk-makhluk halus ni lah. Makanya bila dia punya housemate ni ramai-ramai ni buat plan nak pergi cuti dekat Pulau Langkawi, dia terus packing. Dia bawa yasin satu, dia bawa kacip satu, dia bawa minyak bidara. Dia bawa packing benda-benda ni sebab dia sangat mengenali dia punya housemate yang suka dengan mulut cabulnya lah, dengan manusia-manusia skeptik ni lah. So every time dia travel dengan kawan-kawan dia ni, kadang-kadang ada dia orang ni mulut-mulut cabul tau, bila masuk hutan ke terlepas-terlepas cakap. So untuk dia persiapkan diri dia supaya taklah attract sangat apa ni, kira benda-benda gaib ni, ada packing benda-benda ni. Walaupun dia dah packing semua benda ni, dia tetaplah tak bagi tahu dia punya housemates. Sebab dia orang ni, kalau dia orang tahu dia bawa segala kacip, yasin, minyak bidara ni, dia orang ni jenis yang macam makin dia orang tahu, makin dia sengaja nak mengusik, nak mengacau. Katalah contoh kita ambil contoh macam, katalah Gus ni nak masuk hutan tapi dia takut kalau dia kena kacau dengan langsu ke ponti ke, dia bawa paku. Nanti kan adalah kawan-kawan dia ni yang housemates ni akan ambil paku tu, bawa tunjuk-tunjuk lah. Kita tak takut, kita ada ni. Situasinya lebih kurang macam tu. That's why dia dah tak nak bagi tahu housemates dia bawa apa, tapi dia bawa je sebagai langkah berjaga-jaga. Kacip ni usually dia tak explain pun kenapa dia bawa kacip, but I faham bila kita bawa benda-benda tajam ni, kadang-kadang ada benda-benda ni dia tak suka benda tajam, dia takut. Tapi yang I selalu baca, orang yang pakai kacip ni kalau orang dalam pantang ke apa kan, tapi tak tahu lah, mungkin sebab benda tu tajam so dia bawa kacip. Minyak bidara ni pula, I think ramai pun dah tahu kan, bila minyak bidara ni, buah bidara tu boleh expel kan, benda-benda ni tak nak dekat dengan minyak bidara. Lepas tu lagi satu, dia bawa yasin. Of course lah, alhamdulillah lah, kenalah bawa yasin kan, kita boleh baca yasin. So anyway, sepanjang perjalanan ke Pulau Langkawi tu semuanya okey. Dari jalan darat sampai ke ferry, sampai ke pulau, pergi pula sewa van. Lepas tu daripada dah ambil van daripada tempat sewa tu, pergi pula ke resort yang namanya dirahsiakan. So bila dah sampai je dekat resort tu, tiba-tiba Gus ni dia rasa macam tak sedap hati. Dia rasa macam seram sejuk. Dia rasa macam something is not right lah. Dia macam something is wrong somewhere lah, tapi tak tahu apa. Macam resah, gelisah, gundah gelana, tapi tak tahu kenapa. Tapi itulah perasaan dia masa dia sampai je kat resort dia. Itu yang dia rasa. So anyway, dia tak cakap kat siapa-siapa. Dia tak nak peningkan kepala, dia tak nak orang lain pun panik. And lagi satu kan, kawan-kawan dia ada yang skeptik kan. So hari pertama aktiviti dia orang santai je, tak ada aktiviti apa. Dia orang just plan malam nak keluar. So sementara nak tunggu malam tu kan, tengah siang lagi ni, dia orang pergilah ramai-ramai pergi mandi swimming pool. Kebetulan dekat resort ni tak ada orang, sebab dia orang pergi bukan time public holiday ke, school holiday ke, time apa, peak period yang orang pergi bercuti hujung-hujung tahun ni, tak. Dia kata dia pergi waktu ni, waktu yang orang bukan waktu musim cuti. Actually I pun tak tahu ni tahun bila berlaku, waktu bulan berapa, I tak tahu. So tapi dia explain lah, waktu ni bukan waktu tu musim percutian. So tak ada orang dekat tempat tu, so diorang conquer lah pool tu. Dia bagi saya gambaran pool tu besar.
So bila tak ada orang, diorang pasang speaker, pasang lagu. Pihak resort tak adalah marah ke apa sebab tak mengganggu, sebab tak ada orang. Memang diorang je yang check in katanya. So masa pasang lagu tu okey dah lagu, I pun tak tahulah lagu apa, tapi semua macam happy happy happy. Budak lelaki je semua ni happy 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 happy. Main lompat-lompat lah, whatever lah, main-main dekat swimming pool ni. Tiba-tiba dalam gas tengah basuh keria, siapa yang boleh laju pergi apa ni, berenang ke sana, berenang ke sini, tahan nafas. Biasalah orang tengah main air. Tiba-tiba speaker tu berkumandang lagu Ulit Maya. Gas terus panik, dia terus panik-panik-panik, dia terus swim ke tepi untuk dia keluar daripada pool tu. Dia macam dah panik-panik. So orang lain semua dah gelak-gelak. Lagu masih play ni, tergelak-gelak-gelak. Relax lah weh. Kita orang bukan main lagu ni dekat tepi pantai yang kau nak takut sangat. Kawan-kawan dia ni duk mengusik gas ni sebab dia orang tahu dia ni very sensitive dengan benda-benda pantang larang orang tua-tua lah. So kan orang cakap, lagu Ulit Maya ni jangan main tepi laut. So budak-budak ni main tepi swimming pool. So dia ingat kelakar. Gas marah. Gas kata tutup sekarang, tutup sekarang. Tak nak tutup, tak nak tutup. Alah relax lah, tepi pool lah. Kau gelabar lah, gelabar lah, gelabar, 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 gelabar. Tiba-tiba ribut. Siang-siang buta tadi yang macam ada matahari-matahari kan petang. Tiba-tiba macam mendung, angin tiup kencang dekat swimming pool tu. Panik semua. Yang ketawa-ketawa-ketawakan gas ni semua terdiam. Lepas tu dah gas macam tinggi suara, dia suruh semua orang masuk bilik, masuk bilik. Dah jom-jom pack lah, jom masuk, gerak-gerak-gerak macam tu. Belum sempat semua ni nak bergerak meninggalkan swimming pool tu, tiba-tiba speaker terpadam. Tak ada bunyi dah daripada speaker lagu Ulit Mayang tu. Tak ada. So, diorang dah terkejut. Tak ada siapa off ni. Angin kencang. Tak ada siapa off. Tiba-tiba terpadam. Saling pandang-pandang, diorang nak gerak tengah pack-pack barang. Ada suara wanita yang humming lagu itu. Dah dengar pula ada suara perempuan pula humming lagu tu. Mencecet lari semuanya balik bilik. Kan dah cakap tak ada orang kat resort tu, diorang je. Diorang tu semua pula budak-budak jantan. Ha ha ha. Sekarang siapa suara budak perempuan tu? Bila dah masuk bilik, semua senyap, semua tak cakap apa pun. Macam konon-konon kita lupakan. Semua pun tak sebut, semua pun tak cakap pasal apa yang diorang dengar dekat swimming pool tadi. Dengan perubahan tiba-tiba cuaca ribut tu, semua senyap je. Diorang macam okay, tukar-tukar baju, tunggu malam. Malam semua keluar nak pergi cek makan. Keluar dah satu van lah, keluar beramai-ramai. So masa keluar makan ni elok semua. Gelap-gelap-gelap pergi makan elok. Tak tahulah makan apa. I assume makan tom yum lah eh. I assume lah eh. Tapi tak tahu diorang pergi makan apa. Tapi diorang keluar makan. Agaknya lupa siang tadi ada insiden. Balik. Balik pun gelap-gelap-gelap-gelap. Masuk je dalam bilik diorang tu. Tiba-tiba angin bertiup kencang sampai dia punya tingkap tu, faham tak, macam ribut kan. Daun tingkap tu dia nak terbuka, nak terbuka, tapi dia orang macam ada selak yang kayu tu, so tingkap tu adalah terbuka. Tapi because angin tu kuat sangat, so dia bergegar tau. Gitu. Lepas tu terasa macam dia orang punya bilik tu, sebab dia orang kata actually dekat resort ni nama je panggil bilik, tapi dia macam dia kata rumah-rumah lot macam tu. Bukanlah rumah, dia macam konsep dia macam chalet, tapi dia panggil bilik lah kat resort tu. I tak tahu ni resort mana sebab dia rahsiakan nama resort ni kan. So dia kata bangunan dia orang punya kira macam chalet or bilik, whatever ya, whatever they call it lah, benda ni adalah kayu, macam rumah kayu. So bergegar-bergegar kayu ni, bergegar-gegar-gegar-gegar. Semua dah panik, semua dah panik. Masing-masing berbalah. Dalam grup ni ada Ajam, ada Boy, ada Pai, ada Naim, ada Husin dengan Gas. Tadi speaker tu owner dia, Boy tu yang pergi play lagu Ulit Mayang ni kan. So bila dah bergegar-gegar dah kau punya chalet ni, barulah saling-saling menuding jari. Engkaulah punca, engkaulah punca, siapa suruh kau play lagu tu, ni mesti ni lah. Lepas tu diorang cakap engkaulah Gas, lemah semangat sangat. Bila lemah semangat, benda tu suka, benda tu datang, kacau. Semua dah tahu lah, of course lah, bila angin-angin tiba-tiba kuat ni, semua diorang dah tahu lah ini sebenarnya gangguan. So tengah bergaduh, dalam tengah bergaduh, 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 bergaduh ni, angin kuat tu dah mula reda. Lepas tu dia stop. Diorang decide, you know what, dah tak payah nak gaduh, benda dah macam ni, apa kata kita tidur
Sekali je. So diorang decide ada satu bilik tu, dia ada macam ruang yang besar sikit ni, katil. Lepas tu macam ada ruang dalam bilik tu, luas. So diorang decide untuk tidur dalam bilik tu sebab bilik tu luas. So semua tidur kat bawah je, macam tu. Yang Gus ni, dekat bantal dia tu, bantal hotel tu lah, bantal resort tu, dia selit dia punya kacip dekat bantal. Lepas tu Yasin dalam bag, bag kecil dia lah, backpack dia carry-carry tu. So bag tu dia peluk, tapi dekat diri dia, dia calik minyak bidara. So ni dia punya cara untuk elak kalaulah andai kata ada benda nak masuk ke, nak ganggu ke. So dia dia pakai semua-semua benda ni untuk mendinding diri dia lah, supaya benda tu tak kacau dia. Tak kisahlah nak ganggu siapa, tapi waktu tu dia kata dia memang kena jadi selfish sebab dia tak tahu macam mana nak handle kalau kalau berdepan dengan benda-benda macam tu. So lebih baik dia pakai sesuatu yang benda tu tak suka, so benda tu elakkan dia, macam tu. So malam tu semua tu tidur, pasang lampu semualah. So tak ada bergelap lah, kiranya satu rumah tu memang lampu terpasang dengan bilik tu sekali lampu terpasang. Dari pukul berapa tak pasti, tapi tiba-tiba diorang ni semua terjaga. Bila terjaga, lampu semua satu rumah terpadam. Nak tahu kenapa diorang terjaga? Mereka terjaga dari tidur kerana semua yang berada dalam bilik tu terdengar suara wanita menyanyi humming lagu Ulik Mayang yang kau gatal pasang siang tadi. Dia nyanyi lagi malam. Dalam bilik tu kuat sangat, clear sangat, sampai terjaga satu-satu ni semua terjaga sebab dengar perempuan tu. Macam mana kalau dengar betul dekat telinga kau ada orang humming lagu tu, suka ke? Bila dah terjaga, dah dengar, saling berpandangan lah, macam signaling lah, kau dengar, tapi tak cakap. Semua-semua ni tak cakap, Gus kata. Lepas tu ramai-ramai perasan dalam semua-semua ni, Pak I tak ada, Ajam, Boy, Husin, Naim, Gus, semua ada ni. Pak I tak ada. Mana Pak I? Tak tahu, bilik dah lah gelap. Tengok semua ni dah, memang semua ni Pak I tak ada. Dalam semua-semua yang terjaga ni, Pak I tak ada. Tengok kiri kanan, Pak I tak ada. So, mana Pak I? Bayangkan dengan situasi yang terkejut, ada suara wanita menyanyi tak datang daripada mana, dengar dekat betul dengan telinga dia orang sampai terjaga semua-semua ni kan. Pak I tak ada, Pak I hilang. Allah, takut. Mana Pak I? Diorang terperasan dekat penjuru siling bilik itu. Pak I dekat penjuru tu. Terletak dekat penjuru siling. Macam manalah Pak I ni boleh pergi duduk situ? Tak logik. Dia nak panjat guna apa? Macam mana terpap kat situ? Faham tak? Benda tak logik. Tapi Pak I atas tu. Dan lagi mengerikan ialah suara wanita yang dok humming-humming lagu Ulik Mayang tu datang dari Pak I. Sebab bila diorang dongak je tengok, memang Pak I yang dok menyanyikan lagu itu. Kau bayangkan, kawan kau ni dah dekat penjuru siling, terlekat macam tu, tergerak-gerak menyanyi lagu Ulik Mayang. Okay, fine. Kalau memang itu suara Pak I, masalah ni suara wanita. Bila dah semua tergamam tengok Pak I tu kat situ, dia berhenti nyanyi. Dengan suara lembut, tidak mengilai, tidak garau, Pak I tanya, "Kenapa panggil saya?" Dah kenapa pula suara yang keluar daripada Pak I tu? Dah tadi dah nyanyi suara perempuan, nak ajak borak ni pula pun suara perempuan lembut, suara macam tu. Semua dah macam, weh, apa hal ni? Pak I kat atas, kat siling, penjuru siling. Kau faham tak kalau bilik korang tu kat ada siling, kat ada penjuru, kalau kat penjuru itulah kawan korang tu dah terlakat dah macam tu. Tanya soalan, bukan suara dia pula tu. Dah, ya Allah, tak tahu nak buat apa ni. Semua dah tak tahu nak buat apa ni, ya Allah. Entah macam mana dalam waktu si Pak I ni tanya soalan, dia orang pun dah tak tahu nak buat apa ni. Tiba-tiba ada orang pula, staff resort tu datang masuk, main masuk je, bagi salam. So dia orang pun macam keluar daripada bilik tu, pergilah kat orang tu. Dia kata, "Saya dapat aduan daripada orang sebelah, katanya bilik ni bising sangat. Ada apa-apa masalah ke? Kenapa bergelap?" Lah, tiba-tiba ada staff pula datang, ada orang buat aduan pula. Mungkin lah kot bising sangat si Pak I tu menyanyi-nyanyi, sebab dia memang dengar sangat
kuat suara Pak E tu. So mungkin sampai ke apa Shelley sebelah dengar ke apa, tak pasti lah. So dia orang bawa lah masuk staff tu untuk pergi masuk bilik di mana penjuru tu ada Pak E. Masuk je dalam bilik tu dia orang ni semua dengan staff tu, Pak E tak ada. Tak ada, tadi dia elok terlekat je dekat penjuru siling tu. Now dan pula tak ada. Sudah tak tahu Pak ini pergi mana. Belum sempat nak cakap nak cakap oh, nak cakap Pak E hilang ni apa semua. Sebab dia orang just tarik je staff tu masuk bilik tu nak tunjuk Pak E. Sebab dia orang assume orang komplain ni pasal Pak E lah kan. Dan Pak E main nyanyi. Abang tu dari belakang, sebab dia orang yang masuk bilik tu dulu. Abang tu dari belakang kan. Abang tu ikut dia orang masuk bilik kan. Abang tu terus tanya je. Sekali lalu soalan dia, korang yakin ke aku manusia? Menjerit semua toleh tengok abang tu, tak ada. Tak ada, ya Allah. Abang tu tak ada, staff tu tak ada. Logiklah staff tu tak ada. Siapa pula yang nak komplain? Kan dia orang cakap awal-awal tak ada orang menginap selain dia orang itu yang gatal sangat pasang-pasang lagu kat swimming pool. Tak ada orang. Tak fikir ke waktu staff tu tiba-tiba datang cakap ada orang komplain bunyi bising? Mana ada orang komplain dalam malam-malam? Pasal tak ada orang lain yang menginap pun. Ya Allah, ya Allah, kalau saya kat tempat tu ada panik dah ni. Satu-satu berjadi ni. Ya Allah, bila abang tu dah tak ada, gas cakap time ni diorang macam keadaan jadi bising sebab yang ini bercakap, yang ini bercakap, yang ini bercakap, yang ini bercakap, tak tahu apa benda yang bercakap. Jadi gas abaikan diorang semua, gas azan. Dalam dia tengah azan ni, in the middle of azan, tiba-tiba Pak E ni tiba-tiba suara dia kedengaran bunyi macam baru bangun, macam weh yang benda ni azan ni. Dia habiskan juga azan dia. Lepas tu dia cakap kat Pak E, Kau dari mana ni? Pak E tu sebenarnya ada je baring tidur kat situ. Pak E tak sedar pun apa benda commotion yang berlaku. Masalahnya dia orang masa terjaga dengar lagu Ulik Mayang tu, dia orang tak nampak pun Pak E tu tidur. Kan dia orang cakap dia orang tak nampak Pak E. Padahal Pak E memang kat situ sahaja tidur atas lantai tu. Dekat tepi dia orang je. Dia orang bergerak sana, bergerak sini. Tengok Pak E lah. Ada orang datang lah, staff lah. Ya Allah, waktu tu sebenarnya Pak E memang tidur. Tak sedar apa. And diorang tak nampak Pak E. Mujo gas azan. Kalau tak sampai kesudah, diorang tak nampak Pak E. Lampu masih tak function ni. Masih bergelap rumah ni. Aircon semua tak kacau tau. Lampu je terpadam. Aircon semua ada. So bila diorang explain kat Pak E apa yang berlaku, Pak E terkejut lah. Takut. Semua tengah takut lah time ni. Semua tengah takut. Tapi bila nak keluar, macam dia kata jom keluar malam ni, diorang pula takut nak keluar, nak pergi check up. Macam nak keluar daripada chalet tu itself pun macam takut. Tak tahu apa ada kat luar. Sedangkan dekat dalam bilik pun dah macam-macam berlaku. Lagi kau nak keluar. Lagi kau nak keluar yang ada langit terbentang luas. Tak apa alam ni semua kan. Takut. Semua takut. Semua duduk je kat dalam tu. Diorang tak tidur. Diorang tunggu pagi sebab diorang nak check out. So pagi pun sampai, semua pun check out. Check out awal tak kisah lah, hantar lah. Check out awal minta refund ke apa, I tak pastilah what is the process. Tapi tahu-tahu diorang pulangkan kereta sewa, pergi settle ferry ni apa semua. Pop! Perjalanan nak balik rumah sewa mereka. Again, I tak tahu diorang ni sewa kat mana, because gas ni dia tak bagi tahu detail kat mana diorang duduk semua. So to cut the story short, dia kata time ni tengah perjalanan nak balik. Dia memang tengah atas highway. Dah tengah atas highway ni, yada. Nampak semua okey daripada dia check out, daripada hantar balik kereta sewa, daripada naik ferry, daripada sampai, keluar dah daripada pulau tu, dah keluar daripada Kedah, dah keluar dah semua, dah naik highway dah. Tiba-tiba, Pak E dalam kereta, humming lagu Ulik Mayang, suara wanita. Kejadian yang dia nampak Pak E terlekat dekat siling bilik resort tu berlaku lagi dalam kereta Alza si Ajam ni ha. Ajam drive Pro 2 Alza. Ajam tengah drive waktu ni, yang lain tengah panik, yang si Pak E menyanyi Ulik Mayang suara perempuan. Waktu ni gas kata dia dah tak tahu dah yang dia orang bawa balik ni Pak E ke tidak. Ya Allah, dah takut gila, dah takut sangat dah ni. Perempuan ni duk nyanyi ni, tapi ni bukan perempuan, itu Pak E. Pak E ke yang dia orang bawa balik ke Pak E tertinggal ni? Memang dah panik dah sebab perjalanan dah jauh dah ni, dah macam dah jauh sangat dah. Ah, dah nak sampai rumah walaupun atas highway lagi, tapi dah
dah dekat lah dengan rumah. So dah tak tahu nak buat apa. Ajam tengah drive ni, nasib baik Ajam ni dia tenang. Dia just pergi stop dekat R&R. Tak tahu nak pergi mana dah. Nak pergi mana. Dia stop dekat R&R. Dia kata semua turun. Waktu ni siang lagi eh. Pak ini dah senyap lah masa turun ni semua. So Ajam tu, I rasa Ajam ni kuat semangat lah. Sebab dia kata, cukup sampai sini aku tumpangkan kau. Kau keluar. Kau tak perlu ikut kami. Lepas ya Ajam tu habis cakap, Pak I mengilai suara perempuan. Mengilai kuat sangat. Sampai ada orang-orang yang dekat parking-parking tu terstop, terpandang. Weh, apa hal ni? Siang-siang buta mengilai suara perempuan keluar daripada mulut Pak I. Pak I ni budak lelaki, guys. Pak I ni mengilai suara wanita tau, dekat parking R&R. Yang lain-lain dah memang takut dah ni. Si Ajam dia cakap lagi sekali. Dia ulang. Cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Kau keluar. Cukup sampai sini. Tiba-tiba Pak I rebah. Masa dia rebah tu, sebelum dia jatuh kat jalan tar tu, kawan-kawan ni semua sambut lah. Kawan-kawan sambut, letak balik dekat kereta. Genji-genji sikit air mineral. Sedar Pak I memang suara dia. Dia macam, weh Pak I, Pak I kau okey ke ni? Kau okey. Tapi Pak I tu macam weak lah. Macam, weh apa hal, weh aku tak ingat, weh asal. Dia macam explain. Dia macam, weh kita kat mana, weh kita kat mana ni? Diorang explain lah. Diorang dah on the way balik. Last kau ingat apa? Pak I kata last dia ingat ialah diorang pulangkan kereta sewa. Lepas tu tahu-tahu diorang just air dekat dia. Dia tak ingat like the rest of the journey. Dia tak ingat. Ajam ni cakap, dah jom kita pergi, kita tunggu sekejap, kita solat, lepas tu baru kita gerak. So okay lah, diorang berlega-lega dekat R&R tu, makan lah apa semua. Lepas tu solat. Lepas habis solat tu baru diorang gerak balik rumah. Tak ada apa. Tapi sejak daripada kejadian itu, ha, kawan-kawan gas ni dah tak pernah dah nak buat perangai aneh, nak menyakat-nyakat kawan, nak prank-prank macam tu. Dah berubah. Itu sahaja kisah yang saya ada untuk kongsi dengan kalian. Bahana buat main-main ni, ha, pantang larang orang tua-tua. Kadang bila orang tua-tua ni bagi tahu kita apa benda yang tak boleh buat, apa benda yang tak elok, kadang I faham. Kita selalu rasa yang no, there's always a scientific explanation. Kita kena skeptical sikit. Kita kena cari a scientific punya explanation. Macam contohnya kalau pergi mandi sungai, rela tu terlebih-terlebih suka balik demam, bukan sebab kena sampuk, tapi maybe it's because of kencing tikus. Okay, betul. Kita dalam hidup ni, Allah suruh kita cari ilmu banyak kan. So betul, jangan terlalu tak sok dengan semuanya. Puncanya hantu, semuanya puncanya bunian, semuanya puncanya benda gaib. Betul, kita tak boleh nak tak sok terlalu mistik sangat. Kita kena ambil kira scientific and everything. Tetapi bila benda-benda melibatkan culture, melibatkan adat, melibatkan budaya, melibatkan kepercayaan, segala mak nenek benda-benda lama ni, kadang-kadang kita kena percayalah apa orang tua-tua ni pesan. Ada banyak benda yang kadang-kadang kita rasa benda tu harmless, tetapi kita kena ambil kira banyak aspek untuk tidak mempermainkan sesuatu benda. Kau jangan ingat kau nak seronok-seronok, nak kena-kenakan kawan, nak main lagu ulit mayang kat tepi swimming pool, lepas tu kau nak gelak-gelakkan dia sebab dia panik. Korang kena sedari yang korang tu dekat Pulau Langkawi. Pulau tu apa? Pulau tu adalah tanah di tengah-tengah lautan. Apa keliling kalian? Lautan. Yang kau pergi main lagu ulit mayang di Pulau Langkawi tu dah kenapa? In life, kadang-kadang just because kita rasa benda tu kelakar, benda tu macam macam best, kita kena orang, cuba ambil masa sejenak fikir, benda ni memang kelakar ke? Atau benda ni cik penyakit? So apa-apa pun, sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. I nak share kisah siapa pun dan apa pula pengajaran kita boleh dapat daripada kisah yang akan datang. Tu korang kena tunggulah. So I nak korang semua jaga diri. Okay, jaga diri, jaga mulut, jaga adab, jaga semua benda lah. Sama-sama kita jaga kita. Kita pun dalam endemik tetapi masih ada pandemik tu. So jaga social distancing semua. Sanitize tangan, pakai mask, masih pakai mask. Okay, walaupun dah tak perlu nak scan semua. And then guys, hati-hati yang mana ada anak kecil tu. Okay, sekarang HFMD banyak pula berjangkit-jangkit. So I harap korang punya anak-anak semua dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sihat. And then monkeypox pun dah masuk Malaysia pula. So guys, stay safe, okay? Stay safe. Di samping kita kena jaga diri daripada kita sibuk mengganggu pantang larang orang tua-tua ni, jaga kesihatan juga, okay? Apa-apa pun, semoga kita bertemu lagi in the next video. Bye. Assalamualaikum.